Hai Gunlovers, aku Feve. Kalian sedang menyaksikan Gunlov TV. Kalau untuk sekarang ini, aku lagi sibuk ngantor aja sih. Aku di bidang asuransi, HRD. Jadi aku tiap hari pasti bisa apa ya mendatangkan kandidat-kandidat interview gitu. Kalau aku sih hobi biasanya sih libur gitu suka jalan ya ke mall gitu. Karena di mall itu semuanya ada. Aku mau nonton, mau makan, semua mau kita ketemu temen, enjoy aja di situ tuh komplit gitu. Kalau di mall nggak usah kemana-mana lah, semuanya di situ udah ada gitu kan. Cuman kalau sering banget ke mall jenuh juga ya, mungkin traveling lah ya sama keluarga kayak gitu aja sih hobinya. Aku sih dari dulu ya, dari waktu SMA suka banget sama cowok yang agak chubby gitu, yang agak endut gitu. Itu tipe cowok aku banget. Nggak tahu, aku selama pacaran sih mantan aku kebanyakan sih ya gemuk ya. Ya nggak gemuk banget, cuma dia chubby lah, identik dengan dia bulat. Karena lucu kan. Aku lebih suka kayak stick-stick gitu. Yang kayak gitu-gitu aku lebih kayak nafsu aja makan kayak gitu. Udah bergaul, jadi kalau orang kenalan nih berapa hari gitu aku udah bisa baca, oh ini orang gini, jadi aku mudah bergaul aja. Itu penggambaran buat aku sendiri seperti itu ya. Cinta, kasih sayang, ya rasa sayang gitu dari hati kita. Kalau aku lagi jatuh cinta biasanya aku apa ya, ya sering bersolek lah dandan, kayak gitu. Terus dengerin musik juga, tapi yang arah-arah yang mesra gitu, yang kayak gitu-gitu deh, romantis, kayak jazz gitu, kayak gitu-gitu. Itu lebih ke situ deh aku kalau lagi kasmaran. Ya pasti rock ya, suka aja, kayaknya maco gitu kan, kayak gitu-gitu. Bon Jovi kali ya, penyanyinya tuh cool gitu, walaupun sekarang udah tua. Kemarin kan aku sempat lihat juga tuh yang dia baru datang di Gelora Bung Karno, itu juga udah tua ya, tapi suaranya masih lumayan bagus lah. Perut apa ya, suka dielus-elus. Kalau lagi bete gitu ngelus-elus perutnya dia, jadi ih kamu hamil ya. Yang ngecengin gitu, jadi ada buat kayak hiburan aja. Sama mukanya, pipinya chubby, itu aku lebih suka karena gemes. Hey boys, dia lebih mentingin diri sendiri kan. Aku gak sukanya kalau cowok udah kayak gitu. Lokal, mantan aku Jawa sih ya. Jadi yang lokal aja, yang nggak ada yang luar sih, emang bukan tipe aku gitu. Kalau untuk lokal ya, karena memang aku pacarannya sama orang kebanyakan Jakarta ya. Baik ya, dari situ kita bisa lihat dong cowok itu mau mendengarkan kita gitu, berarti kan ada dong nilai plus dia, jadi baik gitu aja. Digandeng, aku punya feel sendiri aja kalau aku lagi digandeng sama cowok aku gitu. Kita tuh dilindungin banget gitu, tiba-tiba langsung dipegang tangan gitu. Ya aku suka digandeng sama cowok aku sih. Aduh, itu nggak bagus banget tuh. Kayaknya terlalu banyak ya kayak gitu, kan mungkin baru dikejarin tuh sekarang-sekarang ini yang ketahuan-ketahuan. Mungkin kemarin-kemarin juga udah banyak, nggak yang setuju aja tuh model-model lesbi gitu-gitu. Aku mau merit, itu udah pasti ya, rencana ke depan. Target aku 27 sebenarnya.
cuman udah lost, udah bablas 29 tahun. Sekarang tinggal aku minta ke Allah supaya ada jodohku datang. Nggak pacaran, tapi married. Aku nggak bisa untuk pacaran lagi karena buang-buang waktu, gitu aja. Okay, Gun Lovers, thank you for watching me and see you next time. Bye-bye.